tamu udah sampai. Udah ya? Oke. Okay. Kita panas nih. Baik-baik, panas. Wow. Makan dulu. Ada banyak lagi Fauzan masak. Kan, eh? Okay, bos sikit. Tahu tak, si Fauzan tu dah tak kerja. Ya ke? Habis tu siapa yang kerja? Laila? Yelah. Diorang tu dah macam tukar peranan tau. Si Laila tu hari-hari sibuk pergi ofis. Dan si Fauzan tu, duduk rumah je. Saya pergi kerja dulu, eh. Nanti balik nanti ayah ambil, eh. Okey. Okey. Pergi dulu, eh. Kom, sayang. Diorang kata suami diorang hari-hari sibuk dengan stok market. Yang si Fauzan tu hari-hari kat supermarket. Eh, tak eloklah macam tu. Sepatutnya suami yang cari nafkah untuk keluarga, kan? Betul tu. Ha, sebagai lelaki, dia yang tanggungjawab ni semua. Dah dia yang pilih tak nak kerja. Lainlah yang bertanggung semua. Assalamualaikum. Hei, ayah dah balik. Hei, ayah. Eh, sayang. Hei, balik dah. Tak tunggu abang dulu. Saja start dulu. Yang. Tadi kat ofis kan? Laila dapat offer. Diorang nak Laila jadi regional manager. Bagus lah tu. Tapi itulah, Laila tak tahu Laila nak terima ke tak offer tu. Sebab risau kalau sibuk sangat kerja nanti rumah ni siapa nak jaga? Lepas tu, Raina? Laila. Macam jaga Raina, kemas rumah, masak. Tu abang boleh buat. Abang boleh pergi kerja sekejap. Ada pula macam tu. Tak ada lah. Kenapa tak boleh pula? Tugas abang ni memang untuk bagi nafkah dekat Laila. Tapi selain tu, tugas abang ni termasuklah untuk bagi support abang masa abang untuk ringankan beban Laila. Okey. Laila ingat tak? Abang selalu cakap kat Laila, abang nak sama Sadi. Abang boleh duduk rumah sekejap untuk sama Sadi. Lepas tu nanti apa orang lain cakap pula? Orang lain nak cakap apa tu cakaplah. Tapi yang penting, kita ada persembunyian sama-sama. Tapi ayah Aina kerjalah. Kan ayah, kan? Aina? Saya sebenarnya kerja kat rumah aje. Saya jual sambal. Alhamdulillah lah. Saya jual sambal tu dapat jugalah saya bagi nafkah kat Laila. Sebab saya rasa macam tak cukup. Sebab itulah saya tolong Laila kemas rumah, masak, jaga rumah semua. Fauzan tak pernah lupakan peranan dia sebagai ketua keluarga. Lebih dari nafkah. Dia bagi masa, sokongan dan kasih sayang pada saya dan Aina. Dia ambil masters nak tambah ilmu demi menampung keluarga kita. Dan itu paling berharga buat kami, kan? Aina laparlah. Ayah masak apa hari ini? Mesti sedap, kan? Terima kasih. Terima kasih.